menyentuh, terus juga lumayan lumayan sepi kan, terus juga di depan udah disediain kayak harus apa cuci tangan, terus ngukur suhu tubuh, jadi menurut saya udah oke sih. Udah aman ya. Kalau dengan protokol kesehatan ini nyaman nggak sih berwisata di sini? Nyaman-nyaman aja sih, cuman mungkin agak panas kali ya Mas ya. Soalnya kan pakai masker, jadi emang agak-agak panas, tapi ya udah, soalnya kan kemana-mana juga udah terbiasa gitu. Okay. Gimana hari pertama kali ini kita selama COVID-19 di Kota Solo, meskipun banyak tidaklah banyak pengunjung, tapi setidaknya aturan protokol kesehatan telah dilakukan oleh pihak museum, dan saat ini bisa kalian lihat kondisi museum saat ini masih bagus dan tetap terapi. Setelah mengingat menimbang perkembangan situasi yang berkembang di lingkungan sekitar keraton, juga di kawasan